Salam sejahtera Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Melalui video ini kami hendak menyampaikan informasi mengenai persidangan Majelis Jemaat Diperluas. Menurut Tata Laksana GKI, anggota jemaat baptisan atau CD dan anggota badan pelayanan jemaat berhak hadir dalam persidangan majelis, yaitu antara lain pada persidangan Majelis Jemaat Diperluas atau juga biasa disebut PMJD. Nah, di dalam PMJD ini Majelis Jemaat menyampaikan laporan kinerja pelayanan pada program pelayanan yang telah lalu, termasuk laporan pengelolaan harta milik jemaat yang bersumber antara lain dari persembahan jemaat. Tentunya anggota jemaat dan badan pelayanan dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan demi peningkatan pelayanan jemaat kita. Anggota jemaat dan badan pelayanan juga dapat mengusulkan nama anggota jemaat untuk diangkat menjadi anggota badan pemeriksa harta milik atau BPHM, yaitu badan yang memeriksa pengelolaan harta milik jemaat. Mari kita segera mendaftarkan diri mengikuti PMJD pada bulan Agustus mendatang dengan mengisi Google Form yang linknya dibagikan di WA Grup Kombas atau melalui QR. Mari bersama membangun jemaat GKI Kota Wisata. Tuhan Yesus memberkati.